tak lama lagi seminggu ke lagi dua minggu ada Fantasial. Fantasial nak keluar tu, faham? Ya. Nah tu. Tu yang orang tak datang masjid, datang surau tengok Fantasial. Faham ya? Yang tengok siapa? Orang Islam ah. Faham ya? Tengok sendiri ya. Ya, maghrib-maghrib orang tak datang sembahyang berjamaah. Orang tak datang menuntut ilmu, mereka sibuk tengok TV rancangan-rancangan yang haram. Ya, nari sana, nyanyi sana, cerita situ, cerita sini. Mereka sibuk dengan hiburan-hiburan sampai tak datang ke rumah Allah. Itu yang lama, makin lama mereka lalai, 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 lalai. Tuan-tuan tengok sendiri ya, masjid punya besar, orang tak ada. Faham eh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umul Kitab Al-Fatihah. Baiklah, sebelum kita baca kitab, sama-sama kita menyebut kalam Allah. Sebab ini hadis sahih. Nabi beritahu, siapa baca pagi 7 kali, siapa baca petang 7 kali, maka Allah lapangkan urusannya, Allah mudahkan urusannya. Ajak berzikir, bukan ajak karaoke. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi beberapa banyak perbuatan yang jadi derhaka perempuan akan suaminya itu tersebut di dalam kitab fiqh. Ramai orang perempuan dia jadi derhaka, iaitu ulama bagi tahu ada tentang hukum-hukumnya di dalam kitab ilmu fiqh. Habis tu suruh bini mengaji, suruh bini belajar. Tapi tak bawa bini macam mana? Ya. Misal macam tanduk kebor, takut dengan bini. Nabi suruh jaga bini, bukan Nabi suruh takut bini. Faham? Ya, ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Mangkala Rasulullah subhanallah wa bihamdih. Apa kata Rasulullah? Mangkala Rasulullah tu subhanallah wa bihamdih, kata Rasulullah. Ya. Dan siapa berkata, siapa menyebut subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, satu kali je sebut. Ya, mangkala subhanallah wa bihamdih, siapa berkata, siapa menyebut subhanallah wa bihamdih, Allah jadikan satu pokok dalam syurga. Kalau siapa sebut 100 kali, Allah ampunkan dosanya sebanyak mana buih di laut. Tapi orang payah nak sebut. Rokok boleh ha? Nyanyi boleh ha? Ni tak lama lagi seminggu ni. Tapi tu Rasulullah bagi tahu dah. Sahabat tanya dengan Rasulullah,
Wahai baginda, kenapa dunia gempa bumi? Wahai baginda, kenapa air laut melempah-lempah sampai menenggelamkan bumi? Kenapa bumi akan hilang? Kata Rasulullah, iaitu umatku mereka melakukan kesalahan kepada Allah tiga perkara. Yang pertama, umatku mereka ramai yang bermabuk-mabuk, minum arak, al-khamru, arak. Ya, ha, tengoklah sekarang arak berluasa. Bersepah-sepah orang jual arak, pesta arak. Faham eh? Tengok dekat mana-mana kedai, banyak orang jual arak. Tuan-tuan, ya. Dan yang kedua, ramai wanita-wanita, perempuan-perempuan menjadi penyanyi dan menjadi artis. Nah, sekarang banyak artis, ramai wanita jadi penari. Ya, ni, tengok negara kita. Malaysia Idol, Indonesia Idol. Tak lama lagi, seminggu ke lagi dua minggu, ada Fantasial. Fantasial nak keluar tu, faham? Ya? Nah, tu. Tu yang orang datang masjid, datang surau, tengok Fantasial. Faham ya? Eh? Yang tengok siapa? Orang Islam lah. Faham ya? Eh? Bila ramai orang perempuan, wanita-wanita menjadi artis dan menjadi penyanyi, maka dunia makin lama makin dekat dengan kiamat. Makin dekat dengan kiamat, makin dekat dengan kiamat. Dan apabila yang ketiga, kata Rasulullah, iaitu ramai umatku mereka sibuk dengan hiburan-hiburan. Ha, tengok sendiri ya. Ya, maghrib-maghrib, orang tak datang sembahyang berjamaah. Orang tak datang menuntut ilmu, mereka sibuk tengok TV, rancangan-rancangan yang haram. Ya, nari sana, nyanyi sana, cerita situ, cerita sini. Mereka sibuk dengan hiburan-hiburan sampai tak datang ke rumah Allah. Itu yang lama, makin lama mereka lalai, 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 lalai. Muncullah Dajjal. Faham? Ya, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok sendiri ya. Masjid punya besar, orang tak ada. Faham? Ya? Dalam hadis menyebutkan, kata Rasulullah, akhir zaman, rumah Allah itu banyak tetapi penghuninya tak ada. Ha, penghuninya tak ada, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok sendiri ya. Ya, kipas dengan lampu lebih banyak pada orang. Faham? Ha, Nabi ni dia sidik, dia bukan kazib. Faham? Ya? Ni Nabi, ni Rasulullah. Rasulullah ni manusia yang luar biasa. Dia kasihkan umatnya Rasulullah ni. Itu dalam satu riwayat mengatakan, Rasulullah ni dia masuk dalam neraka, Allah membentengkan tubuhnya tidak dibakar oleh api neraka Allah. Dia mencari umatnya yang berdosa untuk dia memberi syafaat kepada Rasul, kepada umat Rasulullah, untuk memberi syafaat kepada umatnya. Tuan-tuan, ni sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Tetapi umat Rasulullah ramai tidak suka dengan perjuangan Rasulullah. Tuan-tuan, ingat tu, perbanyak selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Siapa berselawat kepada Rasulullah sekali, ya, para malaikat dan Allah, dia berselawat kepada Rasul, kepada orang yang berselawat tu kepada Rasulullah sekali, maka 10 kali malaikat dan Allah berselawat ke atasnya. Siapa selawat kepada Rasulullah 10 kali, maka para malaikat dan Allah berselawat ke atasnya 100 kali. Siapa berselawat kepada Rasulullah 100 kali, para malaikat dan Allah berselawat ke atasnya 1000 kali. Siapa berselawat kepada Rasulullah 1000 kali, Allah dan para malaikat dan mereka ini diharamkan tubuhnya, jasadnya daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak selawat kalau susah pun. Tadi hari Jumaat, lepas dah Jumaat semalam, ya. Siapa baca selawat ni khusus, ini hadis sahih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Siapa baca sekali, Allah ampunkan dosanya 1 tahun. Hari Jumaat je. Siapa baca 50 kali, Allah ampunkan dosanya 50 tahun. Tuan-tuan, ya. Ha, dalam hadis semua ada, faham ya? Ulama pun bagi tahulah, cuma kita ni pemalas nak baca. Ya, ha, kita ni rasa macam ahli syurga. Ha, tu yang tak minta ampun, tak baca Quran, tak salawat, tak bertasbih, rasa macam ahli syurga. Rasa macam tak mati-mati, faham ya? Ha, kadang bila kita datang ke kubur, ziarah kubur, orang kata bid'ah. Nanti orang kata mangkuk marah, faham ya? Ha, kenapa Rasulullah suruh kita datang ke kubur agar kita ingat mati? Ulama-ulama tasawuf pula membagi tahu, apabila kamu pergi ke kubur, kamu jumpa orang dah mati dalam tu, maksudnya kita bukan nak jumpa orang dalam tu, kita datang ke kubur iaitu kita ingat mati. Itu yang ulama bagi tahu, kalau kamu selalu berjumpa dengan orang yang hidup, kamu tak ingat mati.
Kamu ingat dunia. Tengoklah bila kita jumpa orang, jumpa kawan, sembang apa? Sembang hal dunia. Engkau beli motor Y suku, bila beli? Nampak? Ya? Ha, exhaust kau projek ni berapa engkau beli? Ya? Exhaust kau Acra ni berapa harga dia? Nampak cerita dunia? Wah, eh? Ha, orang perempuan malah jumpa, engkau dah dapat duit kutu ke belum? Nampak? Ini cerita hal dunia. Itu bila kita jumpa manusia, kita lupa mati. Ingat dunia je. Faham eh? Kadang sampai masjid pun sembang hal dunia. Itu belajar empat mazhab. Imam Maliki, Hanafi. Ya? Ambali kalau cerita hal dunia dalam masjid, hukumnya berdosa. Kalau bagi Imam Asy-Syafi'i, hukumnya makruh. Sama lah bak inai. Itu yang barunya aku ceramah, bak hukum orang perempuan pakai inai. Aku beritahu orang perempuan pakai inai tu, asal hukum memanglah harus dibenarkan tapi akan jatuh haram. Ya, ada seorang mamat ni dia condemn aku dalam Facebook, dia kata, "Ustaz, dapat dalil mana?" Dalam hadis, dalam kitab hadis, ha? Dalam Al-Quran, ha? Kan tabarruj tu, kena faham tu. Orang perempuan dia boleh pakai inai kalau untuk suami, ya? Boleh ya? Tapi kalau dia pakai inai untuk tunjuk-tunjuk tabarruj, maka haram. Betul, orang perempuan boleh pakai inai, syaratnya dia kena pakai sarung tangan. Itu lah. Lukis-lukis itu pula, lukis gambar-gambar, lukis bunga-bunga, tak boleh. Tatu, ini tatu di luar, tatu di dalam dia tanam. Kita faham lah. Ya, kena mengaji ya. Don't tanya bini ada pakai inai, ya? Bunga-bunga tu ada. Padan apa ke? Faham ya? Itu yang kat pasar malam banyak orang jual kan? Faham. Akhir zaman ni, ramai orang mereka suka mengambil jalan-jalan yang mudah-mudah. Ambil harus je, harus je, harus je. Ambil suka mengambil, suka mereka ni suka mengambil benda-benda asal dia, benda yang wajib, benda yang sunat. Mereka kata harus je, harus je. Ya? Aduh. Tak apa, macam menuntut ilmu. Tak apa, tak payah datang. Tak payah datang. Tengok je live kat rumah. Sampai tengok-tengok live, boleh sorokok. Ya? Sampai tengok-tengok live, boleh makan koci. Ya? Tu. Padahal dia tidak sakit pun. Bila dia tak sakit, wajib datang. Faham? Ya, tuan-tuan. Macam ni, ya? Belajar. Tak apa, duduk jauh je. Duduk jauh je. Nyandor je. Nyandor je. Nanti kata bodoh, marah. Faham, ya? Faham. Ustaz cakap dah, belajar duduk depan. Faham? Eh? Tapi tak mau duduk depan lah. Faham? Eh? Macam mana? Faham? Farji'na na'amal saliha inna mukinun. Faham? Pada ketika itulah baru mereka ni yakin. Faham? Baru mereka yakin. Bila roh sampai sini lah, dah duduk dalam kubur dah, baru yakin. Ini kelebihan menuntut ilmu. Ini kelebihan sedekah. Ini kelebihan taat dengan suami. Pada ketika itulah baru mereka yakin. Tapi tak guna dah. Faham? Dah tak guna lah. Ya? Tuan-tuan. Aku tak cakap orang mana. Aku tak cakap siapa pun ngaji duduk jauh. Tapi tengok gaya ni memang tuan-tuan. Faham? Macam mana? Ni dia panggil bahasa Arab, dia panggil mat tabi'i. Memang tabiatnya. Tak boleh buat apa lah. Faham? Tonton marah aku ke? Marah aku keluarkan pukul je aku. Faham? Pukul. Faham? Mati aku. Mati syahid. Faham? Aku pukul tonton. Mati katak. Faham? Sebab aku menegakkan hukum Allah. Faham? Itu buat kerja agama tak boleh takut. Orang tak bagi duit minyak. Datang lah. Faham? Orang tak ada. Ngajar lah. Faham? Sampai tengah jalan orang tahan pukul. Alhamdulillah. Faham? Balik rumah sampai malam pukul 12, pukul 1. Bini tak buka pintu. Tidur masjid. Faham? Susah pun. Buat kerja agama. Tengok Rasulullah buat kerja agama macam mana. Tuan-tuan. Dapat tomahan. Orang maki, orang hina je. Itulah Rasulullah. Tuan-tuan nak baca dah semayang tu. Rasulullah manusia yang luar biasa. Malam-malam menangis. Dalam satu pendapat mengatakan dia menangis 6 jam. Dia menangis 6 jam tu memikirkan umatnya. Bukan menangis sebab apa. Menangis kan fikir pasal umat. Ini Rasulullah. Tentang buka lah bab tentang Sidratul Muntaha. Semasa Rasulullah Isra wal Mi'raj, Sidratul Muntaha ni ada satu pokok. Pokoknya yang bernama Sidratul Muntaha. Di antara Sidratul Muntaha pokok ni, malaikat di atas tidak boleh turun, malaikat yang di bawah tidak boleh tembus Sidratul Muntaha. Itu perantaraan malaikat untuk langsung kepada Allah akan sampai perantaraan mereka. Buka dalam Al-Quran. Tapi logik akal memang tak masuk akal, tuan-tuan. Ya? Memang tak masuk akal. Samalah kalau kita fikir, ya.
Ada orang tanya, eh? Yang ke maksudnya bagaimana orang tanya? Allah itu mana? Allah itu mana? Jangan fikirlah Allah kat mana. Faham? Roh kita sendiri, mana tahu? Siapa tahu roh dia? Cuba jawab. Tuan-tuan, siapa tahu roh, tuan-tuan? Jawab ah. Ha? Roh kita sendiri pun kita tak tahu. Macam mana kita nak fikir, nak fikir tentang Allah? Jangan fikir ya. Ah, eh? Faham. Untuk kena belajar tauhid tu. Wujud kidam baqa' muhalafatuhu lil hawadis qiyamahu ta'ala binafsih wahdaniyat qudrat iradat ilmun hayat sama' basar sampai habis. Belajar yang wajib, belajar yang mustahil, belajar yang harus. Ha, belajar. Itu yang ulama suruh mengaji sampai mati, tuan-tuan. Ya, kita ni semua mati, tuan-tuan. Jangan risau lah. Ben jenazah tu tunggulah. Ha. Tunggulah. Ha. Jangan belagak ah, eh. Jangan belagak ah. Siapalah kau semua? Siapa kau? Kau banyak duit, kau banyak pengikut, kau banyak bini, motor Y suku kau buat 10,000 pun kau mati ya. Kau mati, wai suku tak ikut. Faham? Eh, duduk dalam kubur seorang-seorang tu. Eh? Ha. Memang belajar ni dia pedih. Belajar ni memang pedih. Berkat dalam kitab tasawuf, apabila kamu belajar, telinga kamu sakit. Itu tanda telinga kamu banyak dosa. Faham? Kamu belajar mengantuk, tidur, banyak makan. Makanlah. Kamu belajar hati kamu sakit. Hati kamu banyak dosa. Faham? Banyak dosa. Faham? Itu yang ulama-ulama tasawuf mereka menyarankan anak-anak murid mereka banyak zikir. Zikir eh? Ya Hayyun ya Qayyum ya Hayyun ya Qayyum ya Hayyun ya Qayyum ya Hayyun ya Qayyum la hu illa hu la hu illa hu la hu illa hu la hu illa hu malam zikir ya. Sampai menangis. Faham? Ini tak ada. Ya Facebook. Ya Facebook. Kalau nak tua dah nak mati lah. Facebook, Facebook, Facebook. Tuan-tuan. Kan baru ni orang mati. Nak mati sakarat. Dekat hospital. Doktor masuk oksigen lah. Tangan ni main PUBG. Hati-hati lah siapa main game. Faham? Main game lah. Main game. Mati besok. Tengah sakaratul maut. Macam ni lah. Hati-hati ya, faham. Nabi cakap betul ke? Nabi kata tengok apa dia suka dekat dunia. Apa dia suka? Kalau suka baca Quran, mati tengah baca Quran. Kalau dia suka dengan orang soleh, nanti matinya didatangi oleh orang-orang soleh. Suka dengan artis, nanti matinya didampingi dengan artis. Faham ya? Tuan-tuan. Kita mengaji dekat 2 tahun ni. Oh, muka buka 3 tuan-tuan. Eh? Dengar orang perempuan ni, tak masuk ke ni. Eh? Itu Rasulullah bagi tahu. Pada zaman Rasulullah, ada seorang wanita. Wanita ni, dia sakitnya. Kadang-kadang dia ingat, kadang-kadang tak ingat. Ni hadis sahih. Daripada Imam Bukhari ke, daripada Ibn Abbas. Daripada Ibn Abbas, langsung kepada Imam Bukhari. Eh? Kata Rasulullah, perempuan datang jumpa Rasulullah. Kata wanita ni, wahai baginda, aku ni sakit, kadang-kadang aku tak ingat. Bila kadang-kadang aku tak ingat, aku buka aurat aku. Kata perempuan ni, wahai baginda, tolong doakan aku agar sakit aku baik. Kata Rasulullah, engkau nak syurga tak? Sebab penduduk syurga ni semua orang-orang yang sabar. Kalau engkau nak syurga, kau kena sabar. Tapi kalau engkau nak minta aku doa, aku boleh doakan kau baik sakit. Kata perempuan ni, wahai ya Rasulullah, aku nakkan syurga Allah. Maka Rasulullah tidak mendoakan tentang kesakitannya sembuh. Cuma dia minta dengan Rasulullah, wahai baginda, wahai Rasulullah. Cuma aku minta dengan kau, kau tolong doakan aku pada ketika aku sakit, janganlah sampai menampakkan aurat aku. Sebab wanita ni adalah penduduk syurga. Tuan-tuan, ya. Ini orang, ini wanita yang dia sakit hilang akal. Dia takut pada hilang, padahal dalam hukum fiqh, apabila orang itu hilang akal, gugurlah tentang hukum syarak ke atasnya. Kalau dia hilang akal, dia buka aurat, maka tak berdosa. Kalau dia hilang akal, dia tak solat, dia tak berdosa. Tetapi dia minta dengan Rasulullah, wahai baginda, wahai ya Rasulullah, aku takut pada ketika aku hilang akal, aku membuka aurat.
nampak aurat aku kepada lelaki-lelaki yang haram. Nampak tuan-tuan, dia jaga sungguh aurat. Ini wanita penduduk syurga. Tapi itu dalam syurga ni, bidadari dalam syurga berbeza tentang perempuan-perempuan dunia. Bidadari syurga ni, dan hadis menyebutkan, kalau dia intai, dia jenguk dunia, kalau dia jenguk, maka gelap, maka matahari ni sampai terpadam sebab cahaya pantulan wajah bidadari. Nah, ni. Ya? Dan wanita dalam dunia ni, macam mana? Adakah mereka jadi bidadari? Wanita dalam dunia ni, isteri yang soleha, wanita yang soleha, yang tidak menonjolkan dia di media sosial, yang tidak menjadi model, yang tidak menjadi artis, yang mereka tak lawan suaminya, yang tidak muka aurat, yang menjaga hukum-hukum Allah SWT, dia masuk dalam syurga, dia lebih cantik daripada bidadari. Dia bukan jadi bidadari. Dia ni adalah manusia daripada dunia. Dia lebih hebat daripada bidadari-bidadari Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, ni dengar orang mempan. Nak masuk juga. Hoi, masuk juga. Ha, masuk juga. Jangan lawan suami. Jangan lawan lah. Dengan suami tak boleh jeling. Dengan suami tak boleh tinggi suara. Ha, kalau kau orang sakit perut, kalau kau orang segugut, ni pengubatan Islam. Bini aku dia kalau datang haid, datang darah haid, datang segugutnya, dia ambil janggut aku, dia main. Dalam kitab menyebutkan bab pengubatan, bila isteri itu perempuan yang datang haid, bila dia dah sudah bersuami, dia main janggut suaminya, maka darah haidnya berjalan dengan baik. Hujung janggut ni, sebab itu tuan-tuan, siapa tak ada janggut, jangan buang janggut. Siapa janggut, jangan pendek-pendek. Faham? Ujung ni, janggut ujung ni, dia ada ubat. Kalau sakit perut, ambil janggut ni, kisap ujung ni. Faham? Tuan-tuan cuba. Ni bukan bohong. Aku sendiri pun, kalau sakit perut, aku kisap. Hilang sakit perut. Senang ya? Kalau pengerusi sakit perut, Tok Siak ada janggut. Pengerusi jumpa Tok Siak, isap ni ujung. Tapi isap sikit, jangan kulum semua. Faham? Dalam Islam ni semua ada. Tengok tuan-tuan tengok, bila orang dah mati, sunnah-sunnah mana? Buka cincin, buka. Ya. Buka cincin ni, walaupun dia sunnah Rasulullah buka. Ya, bila dia bertemu dengan Allah ni dalam keadaan yang dibuka lah. Kalau buat gigi pun, kalau dia pakai gigi palsu, kalau tak boleh buka, maka dimaafkan. Kalau boleh buka, buka lah. Tengok janggut, tak dipotong janggut. Nampak tuan-tuan kelebihan janggut. Ada janggut jangan buang, tuan-tuan jangan buang. Jangan bagi pendek-pendek. Kalau pendek nak isap macam mana? Tuan-tuan isap ujung ada ubat. Tuan-tuan buatlah amallah. Ala anak tuan-tuan nakal, itu yang lari-lari kat luar main tu, kalau time dia tidur nak tidur, suruh duduk tepi tuan-tuan, suruh dia main janggut. Nanti dia dengar cakap bapak. Kalau dia tarik sabarlah. Tuan-tuan. Buat nanti balik ni buat. Dalam Islam semua cukup. Dalam Islam semua ada. Tentera Islam semua berjanggut. Tengok Rasulullah berjanggut, sahabat-sahabat semua berjanggut. Saidina Osman, janggut dia macam sarang lebah. Saidina Osman, dia menangis tu, air mata dia jatuh macam air wuduk. Ni Saidina Osman. Takut no perlu janggut, takut perempuan tak suka. Aku ada janggut, 3 bini, faham? Allahu Rabbi, Malam ni ikut aku ramai-ramai, pasang niat. Ikut aku, bismillahirrahmanirrahim. Kuat-kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sahaja aku berpoligami mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana Allah Ta'ala. Alah, ajak niat pun takut bukan kahwin pun. Allahu akbar, ajak niat je. Allahu Rabbi. Orang perempuan jangan marah, ha? Niat je pun. Belum nikah niat je. Nak niat pun takut punya mana, nak minta orang ni kahwin. Niat dah dapat satu pahala, belum nikah ni. Innamal a'malu binniat. Setiap amalan itu berpandu dengan niat. Bila kita niat buat baik, dapat satu pahala. Buat double pahala, umat Nabi lain tak dapat, umat Rasulullah saja dapat. Tuan-tuan. Masa hidup ni, nanti dah mati tak boleh buat apa-apa. Mana tahu niat-niat dapat, tuan-tuan. Ni semua teringin nak kahwin lebih. Ni dalam majlis ilmu malaikat banyak. Malaikat berkata, amin ya Allah. Amin ya Allah. Bulan depan aku datang dah nikah 2.
Tapi dengan bini tak boleh bohong, tak boleh bohong. Eh, tak boleh bohong. Nak suami soleh dia kena jujur jujur. Tak boleh bohong. Nak nikah cakap, abang nak pergi nikah. Cakap ada duit, cakap ada duit. Tak ada duit, cakap tak ada duit. Jujur abah. Jangan bohong dengan bini, tu. Sebab orang bohong tak selamat. Bah, hidup tak selamat, Maka manakala berbuat oleh perempuan akan sesuatu daripada segala yang tersebut itu, dan jikalau dengan satu lahzah, maksudnya satu lahzah ni satu titik ataupun sebesar biji sawi sekalipun, nescaya tiada wajib atas suaminya memberi nafkah ke atasnya. Tak wajib. Itu perempuan ni bila dia melawan suami pada ketika itu, maka gugurlah nafkah kepada hari itu. Gugur. Ya, tak wajib suami bagi makan. Ni hukum. Itu suruh bini mengaji. Itu sebelum nak nikah, saya nak jadi suami, suami kena mengaji, perempuan itu kena belajar buat talak-talak yang dia jatuh secara tidak dia lepas, dia jatuh tangannya. Ngaji sungguh ah. Bak kencing kena belajar, badan rahit kena belajar, bak nifas kena belajar semua. Tu tadi orang WhatsApp aku tanya, "Ustaz, saya ni mandi wajib. Macam mana hukumnya, sah tak saya mandi wajib? Dekat gigi saya ni ada daging sikit." Aku kata bodoh betul lah orang. Mandi wajib ni kena faham. Dia luaran ni bukan dalaman, dalam. Kena faham ah. Ada tai gigi, ada daging, ada ayam seketul pun sah mandi wajib. Tak masalah lah. Kalau mandi wajib pada ketika bertenggung tu hendaklah diterangkan sikit agar terbuka sikit. Kalau tidak nanti air tak rata. Tapi jangan kuat-kuat kalau taik Tambah juga bab kencing. Kena belajar bab kencing tu. Sebab bermulanya seksa kubur daripada kencing tak bersih. Hati-hatilah jangan kencing berdiri. Jati tuan-tuan. Seksa kubur ni masuk kena godam lah. Orang kencing tak bersih. Masuk je kena godam lah. Orang kencing tak bersih. Tuan-tuan. Hati-hati lah dalam kubur. Tuan-tuan ingat kubur ni macam dalam hotel lah. Nanti datang, malaikat datang. How are you? Itu. Ada nak makan apa, minum apa, ada line Facebook ada lah, tak ada. Jangan jadi bodoh. Dalam kubur ni, tak kira kau siapa, kau YB, kau bukan YB, kau driver, kau bodyguard, badan kau sadu lah. Jalan berkepak lah kau, masuk dalam kubur je habis lah. Tuan-tuan tengok Raja Namrud, dia takabur dengan Allah, dia lawan Allah. Tenteranya yang banyak. Allah hantar nyamuk seekor masuk dalam telinga dia. Itu dia ketuk kepada dia, ketuk sampai pecah kepada dia. Sebab itu kita tak boleh lawan Allah. Janganlah lawan Allah. Allah kata tak boleh, tak boleh ha. Allah kata jangan makan kedai orang kafir, jangan makan ah. Dok makan dekat kedai orang kafir. Yang makan ni pula orang Islam, sembahyang 5 waktu, mengucap kalimah syahadah, pakai tudung, pakai kopiah, duduk makan kedai orang kafir. Tak tahu lah. Tuan-tuan. Adakah ahli keluarga tuan-tuan ada makan, kena tegur lah. Jangan biar kan. Qulil haqqa walau kana murra, berkatalah benar walaupun pahit. Kena cakap. Kena cakap. Jangan takut. Walaupun dia pahit. Pahit tu biarlah orang tak suka. Jangan Allah tak suka. Lepas tu kita buat kerja agama, jangan cari redha manusia, carilah redha Allah. Sebab yang bagi kita makan Allah, yang bagi kita udara Allah, yang bagi hujan Allah, yang bagi kita duit Allah. Semua Allah yang bagi, bukan manusia yang bagi. Faham eh? Itulah. Pada hari itu dan tiada pula wajib memberi pakaian pada pasal itu, tak wajib. Itu orang perempuan ni, dia melawan suami ni. Contoh suami kata, "Ayang, jangan keluar." Dia keluar juga, gugur nafkah. Ataupun dia tak cakap dengan suaminya, tiba-tiba sampai dekat Maidin, sampai dekat kampung. Suami dia baru beritahu suami dia, "Bang, ayang sampai kampung lah."
Balik. Abang kata balik. Balik. Apa nak balik? Gugur nafkah. Tak payah nak ambil duit. Faham? Gugur nafkah. Faham? Tak wajib bagi nafkah ke atasnya. Tapi kena tahu pula kalau bab tentang talak. Bila berlaku cerai-berai di antara suami isteri, suami itu wajib memberi tempat perlindungan kepada bekas isterinya apabila isterinya di dalam talak rujai. Semaksudnya di dalam talak bagi dia tempat dia tinggal, tempat dia berlindung semasa dia di dalam iddah. Ya. Kena ada tempat tinggalnya. Ya, tapi apabila pula dia di dalam talak rujai, mati pula suaminya, maka dia akan mengikut dalam hukum fiqh mengatakan, maka dia terus jatuh, automatik dia akan terus jatuh, talak mati. Asalnya talak rujai, 3 kali suci, maka dia akan jatuh 4 bulan 10 hari, dia akan ikut pada talak mati. Tuan-tuan. Lepas tu buat talak tak main-main, talak ni. Walaupun berlakon sekalipun, jadi artis. Ya? Dalam berlakon, dalam filem dia berlakon. Ini bujang ni. Ya? Bila kadang perempuan ni tanya, you bila nak kahwin? Tak tahulah, I pun belum terasa nak kahwin lagi lah. I ni bujang lagi lah. Ya? Jatuh talak. Walaupun dia berlakon sekalipun. Ya? Talak ni tak boleh lakon-lakon. Wah, kadang kawan jumpa tepi jalan, ya, lama tak jumpa, 4 tahun dah tak jumpa. Man. Seorang aja ke? Mana bini kau? Aku dah cerai ni dah. Dia selalu membebe aku cerai dah. Betul ke? Tak adalah acah jatuh dah lah. Jadi faham tuan-tuan. Ataupun chatting dengan perempuan malam chatting. Orang tanya, "Hai." You malam-malam chatting, bini you tak marah. I mana ada bini? Bini I tak ada. I bujang. I ni pegawai bank. Jatuh telak. Wah, tuan-tuan main lah. Faham, Lepas tu ulama suruh belajar. Suruh mengaji. Bertalaki. Ini bertalaki ni kita. Tengok lah. Yang mengajar buat kitab. Yang datang belajar tak buat kitab. Sama ke? Dah hebat dengar dah? Hebat dah? Hebat dah? Orang marah, dia marah ke balik. Tuan-tuan, usaha lah cari kitab. Tuan-tuan, beli kitab. Macam mana kita usaha dengan dunia. Faham? Kita nak sesuatu benda, kita usaha. Kenapa dengan akhirat kita tidak berusaha? Menjadah, wajadah. Faham? Kena usaha lah. Tuan-tuan, kita nak dapat. Kita nak masuk syurga, nak minta masuk syurga, dia kena lawan. Sebab syurga ni dah ada benteng. Benteng dia agama, benteng dia nafsu. Bila kita tak boleh lawan nafsu, maka tak boleh masuk syurga. Bila kita tidak kuat dengan agama, tak boleh masuk syurga. Wah, syurga ni bukan senang nak masuk. Susah, tuan-tuan. Susah nak masuk syurga. Itu dalam hadis menyebutkan penduduk-penduduk di alam barzah. Mereka semua merintih-rintih nak keluar. Tetapi tidak ada jalan alternatif untuk mereka keluar. Mereka nak beramal soleh, mereka nak menuntut ilmu, nak damping dengan ulama, tapi dia tak boleh lah. Mentaga Allah bagi kita umur ni tuan-tuan, kita jangan sombong dengan Allah. Tuan-tuan kena siapa Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ni dia wafat umur 53 tahun. Imam Nawawi tak silap wafat 43 tahun. Kalau aku salah tolong tegur. Kalau Imam Asy-Syafi'i ni kalau dia ada sekarang, kalau dia hidup umurnya 1200 tahun. Imam Asy-Syafi'i ni dengan guru cukup beradab. Cukup beradab. Dia tak pernah mengaji dengan ulama, dengan tok guru. Tak pernah tak buat kitab. Ini Imam Asy-Syafi'i. Tuan-tuan. Sampai satu ketika dia mengajar. Dia mengajar. Lalulah pendeta kafir. Dia bangun berdiri menghormati pendeta kafir. Sebab dia pernah belajar satu bab dengan pendeta kafir. Sebab dia belajar satu bab cukup umurnya anjing. Ini Imam Asy-Syafi'i. Itu Imam Asy-Syafi'i ni dia hebat. Sebab dia beradab. Dengan mak beradab. Dengan guru beradab. Itu yang dia belajar, dia tak balik-balik. Imam Syafi'i ni. Sebab tak dapat lagi arahan daripada maknya. Sebab maknya pesan dah. Wahai anakku. Wahai Ahmad bin Idris. Selagi aku tidak membenarkan kau balik. Kau jangan balik. Dan ingat pesan aku. Apabila kau menuntut ilmu Allah. Aku tidak mahu engkau bawa dunia buat balik.
Aku tak mahu kau bawa dunia. Kalau kau balik kau bawa dunia, aku tak mengaku kau anak aku. Nampak? Kalau kat dunia kita tak jumpa, jumpa dekat negeri akhirat. Oh, nampak? Kita kalau anak kita hantar belajar. Long, ingat lo. Ya. Kalau tak makan, bagi tahu pak. Pak dah bayar yuran tu. Nampak? Tahu makan, makan, makan. Tuan-tuan, ya. Orang dulu tak. Orang dulu tu, orang dulu belajar jadi orang alim, dia susah. Tuan-tuan, belajar puasa, banyak puasa, makan susah, mandi susah. Bah, eh? Guru dulu garang. Garang dulu guru. Bah, eh? Buat kerja agama ni memang orang tak suka, tuan-tuan. Bukan tuan-tuan yang tak suka aku. Ramai yang tak suka aku. Aku tahu, tak muka tahu tak suka. Faham? Tengok muka tak puas hati kat aku. Tapi ingat, dengan hamba Allah, kita tak boleh tak puas hati. Ada perkiraan dekat negeri akhirat. Dalam hadis ni, hadis sahih. Ya? Hadis kursi ke? Ya? Itu dia mereka ni, lagi satu langkah nak masuk syurga lah. Kata malaikat Allah, nanti kata Allah, nanti dulu. Tahan, tahan, tahan orang ni, tahan orang ni. Lagi selangkah ni. Eh? Dia kata orang ni, apa kesalahanku, wahai Allah? Nanti dulu. Engkau semayang cukup. Pergi haji semua cukup. Sedekah bagus. Bagus, malam-malam semayang tahajud tak nak tinggal. Menuntut ilmu bagus. Tunggu dulu. Panggillah. Siapa di antara kamu semua, orang ni, ada tak dia apa yang kamu nak tuntut ke atas dia? Orang ni tidak ada berhutang langsung pun. Tidak ada berhutang sedikit pun. Bukan macam kita. Kita banyak hutang. Faham? Motor Waisuku hutang. Beli Maybi hutang. Rumah hutang. Kadang nikah pun hutang. Anak ada 2-3. Tak habis hutang ni. Faham? Ada hutang bank. Orang ni tak ada hutang pun. Itu yang kata Allah. Wahai. Fulan bin Fulan. Ada siapa nak tuntut ke orang ni tuntut? Mereka datang. Datang-datang. Mereka kata apa? Wahai Allah. Aku nak tuntut dengan orang ni. Sebab orang ni tak puas hati dengan aku. Hati-hati tak puas hati aku. Tak puas hati pun boleh tuntut. Ni Allah ni dia adil. Dia ma'adili seadil-adilnya. Inilah mahkamah negeri akhirat. Mahkamah negeri akhirat ni bukan mahkamah macam dekat dunia, tuan-tuan. Mahkamah dekat dunia ni yang mengadili adalah manusia. Mahkamah Allah ni Allah sendiri yang mengadili. Allah panggil malaikat Allah. Allah tanya, wahai malaikat aku, aku nak tanya dengan kau. Hamba ku ini dia ada buat bagian-bagian, adakah engkau tulis ataupun kau tambah-tambah? Allah tanya. Tuan-tuan, dia seadil-adilnya dekat negeri akhirat. Ha, faham eh? Betul, siapa dalam kubur pula, siapa rajin baca Quran dekat dunia, ya, surah Al-Mulk tu, tabarakal ladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir, dia ada peguam dalam kubur. Quran ni dia jadi peguam, dia selamatkan kita dalam kubur. Dia akan berdialog dengan malaikat munkar nakir. Ha, rajin baca Quran setiap malam baca lah. Surah Al-Mulk tu sebelum tidur, saya sibuk-sibuk baca lah tuan-tuan. Kalau bab tentang Al-Quran pula, ni dalam ni ada Al-Quran. Ya, siapa tidak ada wuduk, jangan pegang ayat Quran. Siapa pegang, haram dosa besar. Kadang orang tanya, ustaz, boleh tak kita buat kitab ni? Ada ayat Quran. Ya, dia kalau tidak berwuduk, maka harus dia boleh bawa kitab ni sebab ulama tafsir sudah membuat kajian. Kalam-kalam tulisan yang lain lebih banyak daripada ayat Al-Quran. Ha, sebab tu dari sebab tu kitab tafsir ni, tafsir Al-Quran ni boleh kita pegang apabila kita tidak beruduk. Sebab ulama tafsir sudah membuat kajian, iaitu ayat selain ayat Al-Quran lebih banyak daripada ayat Al-Quran dalam kitab tafsir. Tetapi tentang ayat Allah, ayat Al-Quran dalam tu haram tak boleh pegang. Ha, hati-hati ya. Kadang orang tanya tentang telefon. Telefon ni ustaz, dalam ni ada IG, dalam ni ada Google, dalam ni ada Facebook tu. Al-Gugulu, Al-Wasafu, Al-Facebooku ada dalam ni. Ya? Al-Quran pun ada dalam ni. Apa hukumnya kita bawa ke hulu, ke hilir, ke hulu, ke hilir, kadang dalam jamban kita bawa. Ya? Dalam ni ada Al-Quran. Ada kadang kita duduk catit-catit, kita Allah, pengajian-pengajian yang kita catit. Apa hukum dia? Macam mana kita tidak beruduk kita bawa? Maka hukumnya adalah harus sebab dalam ni, semuanya ada. Kalau semata-mata kita Al-Quran sahaja, maka tak boleh. Apa itu? Kadang orang tanya pula, ustaz, rumah saya 2 tingkat. Tingkat atas, anak duduk.
Tingkat bawah ada kitab-kitab dan Al-Quran. Adakah hukumnya berdosa dan haram bila mereka naik ke atas? Buka dalam kitab Majmu' Syarh Mazhab, buka dalam kitab Al-Umm. Maka kata ulama dan kata Rasulullah dan kata ulama-ulama mutabar, maka tidak berdosa dan tidak haram. Dalam hadis menyebutkan, dalam kitab menyebutkan, mereka apabila sudah ada dinding, dia ada benteng, maka dia dikira bumi yang lain. Ha, macam tu lah. Ha, tuan-tuan, itu hukum dia. Ya? Dia belajar tentang Al-Quran. Tapi Al-Quran tidak boleh akad jual beli, tak boleh. Sama juga mengajar, tak boleh akad jual beli. Ya, mengajar nak menetapkan pembayaran, tak boleh. Yang dalam kitab menyebutkan, boleh menetapkan pembayaran orang yang mengajar, iaitu penceramah-penceramah motivasi. Boleh. Sebab dia bukan mengajar hukum-hukum Allah. Ha, motivasi lah. Ya, tapi akhir zaman, banyak ustaz-ustaz menetapkan pembayaran. Kadang yang menjadi PA, bini dia. Ha, ada orang AJK mesej telefon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, siapa ni? Ini ya, ni Zawjah ustaz. Zawjah ustaz-ustaz mana? Ustaz tidur. Ustaz tak boleh diganggu. Macam mana jemputan ceramah? Boleh tak saya nak jemput ustaz ceramah? Boleh. Dia tengok macam mana. Kalau hujan, kira lain. Kalau tak hujan, kira lain. Tengok jarak kilometer. Macam bin jenazah tu lah, ya. Ini ada akhir zaman, dunia nak kiamat lah. Ya? Ha, ni dia kata dalam hadis, ya? Mereka menjual agama Allah dengan wang ringgit. Kalau ada ustaz macam ni, tuan-tuan jangan mengaji dengan dia. Kalau ada ustaz menetapkan pembayaran, tuan-tuan jangan menuntut ilmu dengan dia. Dalam hadis menyebutkan, apa kata Rasulullah? Orang ahli ilmu yang menjual agama Allah dengan wang ringgit dan mereka untuk mencari kemasyhuran, kalau kamu jumpa orang ni seperti kamu bertemu dengan seekor singa, kamu lari lah. Ya? Ha, carilah guru yang mursyid. Guru yang mengajar agama Allah kerana lillahi ta'ala. Carilah guru macam tu. Ya? Ha. Dah buka dalam kitab tasawuf. Kitab Bidayatul Hidayah daripada Imam Ghazali Hujjatul Islam. Muka surat 6. Aku tak bohong. Ya. Buka situ, mula-mula dia cerita bab Dajjal. Bawah tu ada hadis, Nabi cakap dalam tu. Nabi kata apa? Sesiapa yang menuntut ilmu, sesiapa yang berilmu, sesiapa yang dia belajar, dia untuk mencari kemasyhuran, untuk mencari kebendaan, untuk mencari pangkat, mereka apabila mereka mati belum bertaubat kepada Allah, kata Rasulullah, dikhawatiri mereka akan mati dalam su'ul khatimah. Bukan cerita dongeng. Sebab itu kalau berlumba-lumba masuk dalam TV, berlumba-lumba lah. Ya, mereka untuk mencari biar dia nanti dia menang, dia bertanding ceramah dia menang, itu menang. Bila dia suka orang mesej dia, maka dia dapat pengikut, dia dapat kemasyhuran, dia dapat pangkat, dia dapat wang ringgit. Ha, tuan-tuan fikir sini kan, ya? Ya. Rasulullah ni disidik bahan. Ya? Ha, dia. Lepas tu dalam kitab-kitab tua, ada cerita. Dalam kitab moden tak ada. Lepas tu orang nak mengajar, ya? Akhir zaman orang takut nak mengaji kitab tua. Kitab tua ni detail. Kalau babi sebut babi, tak sebut khinzir. Entah, ya, bodoh sebut bodoh lah. Ya? Ha, tu. Okey, tuan-tuan, baru 8.21. Pembayaran sampai pukul 9. Tak tahu lagi, entah besok dapat belajar. Ha, tak tahu lagi, entah tidur. Sudah, dalam kubur. Right? Kita tak tahu. Nabi cakap dah, dua perkara aku tak tahu, umatku tak tahu. Di mana mereka dilahirkan dan di mana mereka dimatikan. Tahu. Tak tahu. Tantah ni kan, lepas belajar, kita tak tahu. Tantah tak sampai rumah. Faham? Kita tak sampai rumah. Allah nak panggil. Faham? Kita kena banyak amal soleh. Banyak selawat, banyak tasbih. Kalau mati dalam keadaan yang baik, beruntung lah. Ya, kalau mati tengah buat dosa maksiat, habis lah. Dia dengan dua jalan pintu taubat ni. Bila roh sampai qalqalah, halqom ni. Bila roh sampai sini dekat dada ni, pintu taubat buka ni. Ya, kalau dah sampai sini, ya, pintu taubat tutup lah. Sama juga matahari terbit ke sebelah barat. Dia dua pendapat. Binatang da batul ard tu, satu pendapat mengatakan dia keluar sebelum matahari terbit ke sebelah barat. Satu pendapat mengatakan dia keluar apabila matahari sudah terbit 3 hari.
Binatang Dabbatul Arud, binatang dabbah, dia keluar di Mekah. Ulama bagi tahu dalam hadis, dalam hadis mengatakan iaitu dia keluar tempat tuan-tuan duk kerja, kerja mengerjakan syai tu. Ya. Ha ni binatang dabbah. Ya. Ha. Tuan-tuan ingat binatang dabbah tu macam arnablah. Ya, binatang dabbah ni yang main, tapi dia tak makan orang. Dia tak makan orang. Ya, dia cuma hantar dia bagi pesanannya. Ya, ha, dia bawa tongkat Nabi Musa, bawa cincin Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Sebab itu malam suami ni sebelum tidur dia kena maafkan isterinya. Sebab tak tahu nanti suami, segala suami dia tak maafkan isterinya, bimbang dia tidur-tidur dia mati, dan bimbang pula isteri itu dia tidur-tidur dia mati. Bila dia dalam keadaan kemaafan daripada suaminya, maka beruntunglah dia. Betul, Rasulullah bagi tahu dah, perempuan itu dia nak masuk syurga, dia pilih syurga mana dia nak masuk, dia masuklah. Dia buat tiga benda. Pertama, taat Allah. Kedua, taat Rasul. Ketiga, taat suami. Ya. Ha, buat tiga je. Ha, ya? Ha. Rasulullah tak bagi keluar rumah cantik-cantik. Tak boleh. Tak boleh, ya. Ya. Ha. Lepas tu kalau bini keluar rumah pakai kincur, pakai buka hijau tutup merah macam mak lampir tu, suami kena tanya. Ayang, abang nak tanya dengan ayang. Ayang keluar rumah lawa-lawa, keluar rumah pakai kincu, keluar rumah ni dah pakai lawa-lawa ni, ya, pakai cantik-cantik ni, untuk siapa? Cakap dengan abang. Cuba cakap dengan abang. Berani ya? Kena tumbuk bang, bang. Suami wajib tanya, bukan sunat tanya, wajib tanya. Sebab bini tu bini kita. Perempuan tu bini kita. Lepas tu bila nikah ya, kita akan menanggung satu dosa. Dia tak semayang, kita biar, kita tanggung. Dia buka aurat, kita biar, kita tanggung. Dia mengumpat, kita biar, kita tanggung. Satu lai rambut lah kita biarkan dia buka aurat. Akan humban ke dalam api neraka Allah 70 tahun. Okey ya? Sebab itu bapak ni berat. Tentang belajar hukum fiqh. Apabila seorang perempuan itu, dia belum bernikah, maka wajib dia taat kepada bapak dan maknya. Wajib taat. Apabila dia sudah dinikahi, dia dijaga oleh seorang lelaki, maka ketaatan dia kepada mak bapak berpindah taatnya kepada suami. Dia tak wajib taat dah kepada mak bapak. Tak wajib taat dah. Dia kena wajib taat kepada suaminya. Apabila dia diceraikan, maka taat kepada suaminya gugur. Dia tak wajib taat dengan suami dah. Dia wajib taat kepada mak bapaknya balik. Tapi walaupun dia wajib taat kepada mak bapaknya, dia ada satu kad, dia bebas untuk duduk kat mana, dan dia bebas untuk pilih lelaki mana yang dia nak nikah. Ha ni. Ya, apabila dia ibu tunggal. Ya. Ha, sebab itu suami lelaki, anak lelaki, anak kandung kena belajar. Seorang lelaki apabila dia bernikah, mak bapaknya dia tetap, walaupun dia sudah ada mak mentua, walaupun dia sudah ada isteri, mak bapak kandungnya wajib dia taat. Kalau mak bapak kandungnya sampai tak makan, dia dihumban ke dalam api neraka Allah. Yeah. Seorang lelaki, dia sudah menjadi seorang suami, dia ada mak kandung, ada mak ibu, dia ada bapak kandung, ibu kandung, dia ada bapak mertua, mak mertua. Adakah dia wajib, yang mana satu dia wajib taat? Dia wajib taat kepada bapak dan mak kandungnya. Mak mertua, bapak mertua, dia tak wajib taat. Sunat taat. Ha, dia tak wajib. Tentang ketaatan ni, dia tidak ada dua taat. Dia satu je. Ha, kena faham? Ya? Ha. Ni tak ada. Kadang sengah bapak mertua, bagi tahu suami kau, bulan ni suka balik kampung. Ayah nak jumpa juga. Tak balik, menantu derhaka. Ha, ni bodohnya bapak mertua. Ha, kau belajar kitab mana? Lepas tu kena mengaji, faham? Kena belajar sungguh-sungguh. Kena belajar sungguh-sungguh. Kena belajar sampai mati. Sampai mati. Baru 8.27. Faham? Jam aku tak tipu. Siapa tahan tunggu. Tak tahan belah. Ini pahala ni, pahala. Tuan-tuan, tuan-tuan duduk ni, walaupun duduk dekat, pahala besar. Duduk jauh, pahala kurang. Dia tidur, lagi kurang. Tapi tetap dapat pahala. Lepas tu kalau belajar,
dia banyak kaedah mengaji ni banyak. Kalau di madrasah, dia punya belajar lain. Madrasah ni tarbiyah. Tapi malam ni aku mengajar, aku masuk juga tarbiyah. Lepas tu di madrasah, di tarbiyah. Kalau belajar bertalaki, guru suruh anak murid baca kitab. Contoh kalau ada baca hadis, jam tu juga tok guru baca 3 kali, anak murid lepas tu kena baca. Nak tengok anak murid tu otak cerdik tak cerdik. Ni kalau di madrasah. Madrasah sekali belajar 4 kitab atau 5 kitab. Ni madrasah. Kalau di madrasah dia mengaji sini dobek-dobek lah. Tulis. Tuan-tuan dekat luar ni belajar santai-santai. Tak apa. Doa nanti tak puas hati belah. Ingat tuan-tuan, dengan tok guru, dengan ustaz, kita tak boleh marah. Kita tak boleh benci. Nanti bila kita mati, orang soleh semayangkan kita. Tuan-tuan, orang soleh semayangkan kita. Ya? Nanti bila kita mati, orang soleh yang baca talqin di tanah perkuburan untuk kita. Nanti dekat negeri akhirat pun orang soleh lah akan memberi syafaat kepada kawan-kawannya. Sebab itu jangan tak kawan dengan orang soleh. Sebab itu tentang orang soleh ni, subhanallah, dia menyelamatkan umat ni orang soleh. Tuan-tuan ada seorang sahabat, ya, kalau ada dalam grup ni orang soleh, tuan-tuan jangan keluar. Kalau ada seorang sahabat, dia selalu ingat kita. Man, kau jangan lupa baca Quran. Man, pergilah belajar. Man, dekatlah dengan ulama. Tuan-tuan jangan lepas kawan ni. Ini dia mengingatkan kita pada jalan-jalan kebaikan. Sebab itu bila dunia makin dekat dengan yaumul qiyamah, maka Allah angkat ilmu. Allah angkat ilmu ni, Allah wafatkan ulama-ulama akhirat. Allah wafatkan tentang wali-wali ni, Allah wafatkan. Maka tinggallah kuali. Kuali yang suka buat dosa. Neraka je tuan-tuan, neraka. Api neraka ni Allah dah hidup dah ratusan ribu tahun. Ni neraka. Tuan-tuan nak bakar api, duduk pergi kedai tom yam tu, duduk rumah, duduk masak maggi tu. Itu bukan api neraka. Debu neraka. Itu pun dah dibasuh 7 kali dengan air sungai. Dia letak kat gunung, maka ambil. Simpan balik. Ambil tu. Debu tu ambil, simpan balik. Bukan tinggal tak kau. Berasak ni sekarang. Itulah neraka. Tu orang kalau orang soleh dia takut. Kita fikirlah. Ya. Kalau ada rumah terbakar, ya, ada asrama terbakar, kita risau, kita selamatkan orang, takut dia terbakar. Tapi kalau ada kawan-kawan kita, keluarga kita, ya, isteri kita, anak-anak kita, kalau tak semayang, kenapa kita tak nak selamatkan dia? Kita nak kita biarkan dia dihumban, dibakar oleh api neraka Allah. Kita kena selamatkan dia, tuan-tuan, jangan biarkan dia. Tolong dia, tuan-tuan. Dia tak semayang, ajak dia semayang. Jangan biarkan dia. Kalau malaikat Zabaniyah ni kalau diintai, dia turun kat bumi ni, hancur bumi. Malaikat Zabaniyah. Itu yang orang putih buat cerita, cerita alien tu. Malaikat Zabaniyah. Ada 19 malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah tak pernah senyum. Malaikat Malik tak pernah senyum. Malaikat Jibril, pada ketika dia menunjukkan wajahnya yang asli kepada Rasulullah, Rasulullah pengsan. Tuan-tuan, di antara malaikat, ketua para malaikat adalah malaikat Jibril. Dia ketua para malaikat Allah, malaikat Jibril. Di antara malaikat yang damping dekat dengan Nabi, dengan Rasul, malaikat Jibril. Tuan-tuan. Malaikat Jibril, sayap 600. Dia terbang dalam syurga Jannatul Ma'wa, 360 ribu tahun, tak silap. Tak jumpa hujung, tak jumpa penghujung. Malaikat Jibril. Ini ya syurga. Kalau tuan-tuan nak masuk syurga, syurga kena buat amal soleh. Dan tiada pula wajib memberi pakaian pada asalnya itu. Kadang orang tanya, ustaz, apa hukum suami membeli dan memberi pakaian-pakaian yang membuka aurat kepada isterinya? Kalau suami itu memberi dan membeli pakaian yang membuka aurat kepada isterinya, dia beli untuk dalam rumah supaya dia seksi untuk memikir hati suami, maka dibenarkan. Tapi kalau dia beli untuk isterinya pakai di luar, nampak cantik, nampak bentuk pungkuk, maka suami ni dihumban ke dalam api neraka Allah. Tuan-tuan mikir senari, bini tuan-tuan. Bini aku tak. Bini aku pakai purdah.
Tapi walaupun pergi bodoh, aku cakap dah, abang tak ada ni jangan mengumpat. Abang tak ada ni jangan tak baca Quran. Pesanlah, wah eh. Ha. Jangan nak membawang, membawang. Allah. Berani cakap macam ni tu. Mampu ya. Apa bang bang? Bos sekarang yang main tu tak? Ya? Ha. Tu semalam malam tadi aku ceramah di Tanjung Malim. Hajat niat macam ni eh. Sahaja aku berniat ingin berperigami mengikut sunnah Rasulullah. Menyerik orang belakang. Hoi! Menyerik. Aku cakap, kak, niat je pun bukan nikah hon. Oh, menjerit dia. Ha. Dalam ni ada, nanti kita jumpa. Ya, pangkihu mato balakumu. Faham eh? Ya, bab tentang bernikah, satu, dua, tiga, empat. Tapi ingat, kalau satu isteri pun, kita tidak bertanggungjawab, maka susah ke negeri akhirat. Ya, ha, tempat tinggalnya, ilmunya. Ya, ha. Lepas itu, wajib suami mengajar. Wajib suami mengajar kalau suami berilmu. Kalau suami tidak berilmu, wajib suami menyuruh isterinya pergi menuntut ilmu fardu ain. Ha, ini hukum dia. Tuan-tuan kena wajib bagi tahu dengan bini. Ayang, malam ni ada ustaz brutal tu datang. Belajar. Eh, ini datang lah. Eh, tu datang. Dia tak nak datang, itu dia tanggung sendiri. Ha, eh. Tuan-tuan kena muhasabah. Adakah tuan-tuan cakap dengan bini tuan-tuan? Eh? Nanti Allah tanya besok. Eh? Ha, contoh, dia keluar nak pergi kerja. Cakap, ayang. Aurat jaga. Jangan tak semayang. Aurat jaga. Jangan makan dengan lelaki yang haram. Jangan buat benda haram. Kalau ayang buat juga, tanggung sendiri. Apa eh? Suami nak cakap lah. Eh? Tapi akhir zaman ramai dah perempuan pamerkan di media sosial. Baca selawat pun pamer dekat media sosial. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Oh, perempuan boleh pamer dalam Facebook. Inilah wanita solehah. Suaranya enak didengar dong. Hmm? Pakai purdah pula tu. Allah Allah. Inilah wanita solehah, wanita calon-calon syurga. Iblis tepuk tangan. Goblok dia orang ni, goblok ni, goblok ni. Goblok tu bodoh. Ya. Alah. Orang pakai purdah yang datang iblis pakai purdah. Syaitan ni dia ada jantan, dia ada betina. Kena faham. Malaikat tak ada jantan, tak ada betina. Ha, ni syaitan. Dia syaitan ni, iblis ni, kalau ahli ilmu yang datang kacau dia, ahli ilmu. Kalau ahli ibadah yang semayang malam, iblis datang yang semayang malam. Iblis ni dia semayang. Jangan kata iblis tak semayang. Iblis ni dia baca Quran. Iblis ni dia sembahyang. Iblis ni kitab hadis, jutaan kitab hadis dalam kepala otak dia boleh baca. Kitab Muwatta pun dalam kepala otak dia iblis. Iblis ni sebab apa Allah keluarkan dalam syurga Allah? Sebab dia takabur. Ha, ingat tu, siapa tak semayang lebih teruk pada iblis. Eh? Ha. Dengan lembu pun lebih teruk pada lembu ni. Ha. Eh? Siapa dapat bini tak semayang lebih teruk pada lembu lah. Siapa dapat anak tak semayang lebih teruk pada lembu lah tuan-tuan. Eh? Ha. Kalau tegak hukum hudud kalau ditegakkan di negara kita, kalau orang tak semayang, dia hukum yang pertama suruh dia bertaubat, qada solat. Kalau dia tidak mahu qada solat, tidak mahu bertaubat, hukum pancung. Kalau sekarang dia tegakkan hukum hudud, maka dah banyak kepala tepi jalan orang tak semayang. Main buat semayang. Tengok dalam rukun Islam. Pertama, kalimah syahadah. Kedua, solat. Ya, itu yang Rasulullah beritahu. Pagi-pagi umatku Islam, sembahyang Islam lah. Allahu Akbar, ya, dia tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti bila tengah hari sebelum zuhur, dia kafir balik. Kafir ya, kafir macam mana? Dia bertuhan selain Allah. Ya, bila tak ada duit, dia susah hati, dia bertuhankan duit. Nanti roblox JPJ, roblox polis, dia dah bertuhankan polis, bertuhankan JPJ.
Dia tidak bertuhankan Allah. Kalau orang dipertuhankan Allah, ada Roblox, tak ada Roblox, dia tetap ada Allah. Ada duit, tak ada duit, dia tetap ada Allah. Ada bini, tak ada bini, dia tetap ada Allah. Tak ada bini, susah hati. Bini lari, susah hati. Bini lari, kahwin je. Kahwin satu lagi lah. Kan suami ni, lelaki boleh kahwin empat lah. Ya Allahu Rabbi. Kita ada orang perempuan kadang-kadang masalah juga. Ini kadang Facebook bahaya. Kadang dia makan. Nanti makan isyak lah, makan. Alhamdulillah, tulis kat status. Alhamdulillah, Ana baru makan. Tulis. Nanti kan pukul 10 dia sendawa. Tu dia. Dah sendawa dah. Nanti suami lambat balik, tulis kat status. Ai risaulah, malam ni suami ai lambat balik. Tulis. Tuhannya Facebook. Dia bukan bertuhankan Allah. Tu. Itu yang Rasulullah suruh baca tadi tu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mula wa ni'mal nasir. Tu. Baca malam, siang baca, malam baca. Tuan-tuan, ini semua zikir. Itu yang kata Rasulullah mangkola tu. Mangkola subhanallah wa bihamdihi tu. Rasulullah ambil pasir. Ini hadis sahih. Rasulullah ambil pasir, kau jatuhkan pasir. Pasir ni berzikir. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Ini zikir. Kenapa kita tak dengar? Kita bukan Nabi. Kita bukan wali Allah. Rasulullah ambil pasir, bagi Sayyidina Osman. Pegang. Subhanallah wa bihamdi. Bagi tukar Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Subhanallah wa bihamdi. Ini hadir daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sudah. Dinding-dinding semua berzikir. Pokok-pokok berzikir. Binatang-binatang berzikir. Kita tak dengar. Sikit lagi. 2-3 minit aku berhenti. Tak tahu lagi bulan depan datang tak datang. Tentang ini yang last. Pengajian ustaz yang last sekali. Aku pernah dapat WhatsApp. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz minta maaf ya. Bulan depan ustaz tak payah datang tau. Kenapa? Kami punya masjid sengaja renovate. Aku cakap, elok je tu, aku datang elok je. Lepas tu, aku rasa tak puas hati, aku telefon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ke masjid renovate? Jangan bohong aku. Neraka orang. Tak ada ustaz. AJK masjid tak suka ustaz. Kenapa? Ustaz marah diorang. Aku marah diorang. Aku tahu apa? Ingat ni AJK. Engkau rumah dekat masjid, jangan tak datang masjid. Kau rumah dekat masjid, jangan tak menuntut ilmu. Nama kau dekat masjid, jangan nama je ada. Tak boleh datang belajar. Busuk punya aja kau. Terus WhatsApp aku. Ustaz minta maaf. Ustaz punya ceramah sepatut ditangguhkan dahulu. Mana tahu masjid ni nanti tangguh aku. Siapa menangguhkan kuliah agama, mati tak boleh mengucap la ilaha illallah. Siapa membenci ulama nanti mati dalam kubur, Allah tukar jadi babi. Ini hadis sahih. Pada ketika Sayyidina Abu Bakar tengah sembahyangkan seorang mayit jenazah, maka keranda-keranda ni bergoyang. Maka sahabat melihat atau pendapat mengatakan ada seekor ular, atau pendapat mengatakan jenazah ini sudah ditukar jadi babi. Maka sahabat nak memukul ular itu, maka atas kehendak Allah ular ni bercakap. Kata ular ni, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai Pulan bin Pulan, kau jangan pukul aku. Aku diperintah oleh Allah SWT memelik jenazah ini sebab jenazah ini melanggar perintah Allah. Maka ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata Sayyidina Abu Bakar, wahai ular, apa kesalahan jenazah ini? Kata ular, kesalahan jenazah ini tiga perkara. Pertama, dia meringankan semayang. Kedua, dia tidak mengeluarkan zakat. Ketiga, dia membenci ulama. Hati-hati ya tuan-tuan. Ya? Bila aku rasa cukup sampai kat sini, insyaAllah ada rezeki panjang umur. Kita jumpa lagi. Cukup ya? Cukup kata, oi? Tengok muka memang tak puas hati. Cukup lah. Ya, pada hati tu nak berkata, baik aku berhenti. Faham? Dia macam tu. Kalau mengaji nak sekejap. Tengok bola nak lama. Kalau mengaji nak sekejap. Rumah pengantin nak lama. Kalau mengaji nak sekejap. Duduk kedai kopi nak lama. Inilah mak dikatakan. Kita tidak mendapat lagi kemanisan tentang ibadah.
tidak mendapat dia kemanisan tentang menuntut ilmu. Orang mendapat kemanisan menuntut ilmu, dia lebih suka lama, lebih suka lama, lebih suka lama, sebab dia suka jalan-jalan untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebelum aku tutup, ya. Tuan-tuan, siapa yang pernah ambil ubat mata ruqyah ni, tuan-tuan kena guna lah. Siapa tak ada, kena ambil kat luar ni ubat mata ruqyah. Ubat mata ni dah ada baca ayat Quran. Tuan-tuan, kita punya mata ni ada urat, ada saluran darah ni. Sebenarnya dalam kitab, dah hadis dalam kitab bab tentang ruqyah, ya, kita punya urat-urat, darah-darah ni tempatnya tinggalnya jin. Itu bila jin tinggal dekat urat-urat ni, kita malas ibadat, malas baca Quran, ya, tak suka dengar Quran, ya, belajar tidur, ya. Ambil buat mata ruqyah ni, dia untuk rabun jauh, rabun dekat, dan tuan-tuan boleh titik mata tuan-tuan. Nanti mata tuan-tuan suka baca Quran. Mata tuan-tuan tengok, tuan-tuan tengok sendiri. Aku umur kat 50 lah. Aku mata aku tak kecil mata. Aku boleh baca kitab malam, ya, boleh baca, bawa kereta malam pukul 2, pukul 3 sampai rumah, ya. Ni titik ubat mata. Ubat mata ni tidak dimasukkan apa-apa asid pun. Tidak masukkan ubat pengawet-pengawet. Air dan ayat-ayat ruqyah. Nanti kalau tuan-tuan titik, nanti mata tuan-tuan sakit. Ya? Ha, sakit tu bukan sebab apa. Dia dimasukkan ayat Quran dalam mata tuan-tuan. Kalau budak-budak pun boleh titik. Boleh ambil dekat luar seorang satu, tapi dah ambil bayar. Ya? Ha. Satu lagi, ada minyak daun bidara, minyak zaitun, minyak habatus sauda. Ini bagus kalau siapa isteri dalam keadaan mengandung, bila dia belum 9 bulan, sapu je kat tapak kaki dengan bawah lutut. Kalau dia dah dekat 9 bulan dah nak mengandung, sapu dekat perut, buat pusingan tawaf dan dia baca ayat surah bersalin. Kalau ada keluarga ada kena gout, ada kena stroke, ada kena angin akhmar, sapu ke bawah, baca selawat. Ada resdung, hidu, anak kembung, sapu dan dia baca ayat-ayat ruqyah, ayat Quran. Ya, daun bidara ni buat mandi jenazah. Ha. Minyak ni dah di antara daun dan di antara minyak yang jin tak suka ni, daun bidara. Tuan-tuan, ya. Kalau ada bawasir, sapu je kat punggung, sapu kat lubang punggung dekat bawah bawah ari-ari, ni bawah pusat. Lubang punggung ni sapu kat dak ni, tangan sapu. Jangan sapu dengan ni botol ni, nanti masuk kat botol-botol ni. Ha. Ha, sebab dia minyak licin. Ha, ya. Tak ada. Dekat kedai tak ada jual. Dekat kedai jamu tak ada jual. Aku bawa ni, yang buat ni Tok Guru ilmu tasawuf. Dia jarang jumpa orang. Ya, ha, dia jarang jumpa orang. Ha, dia duduk kat Perak sana. Rahsia tempat dia kat mana. Ya, dia buat benda ni nak tolong umat Islam. Nak tolong umat Islam. Aku bawa ni pun nak cari dana untuk sekolah. Tadi ada buat tabung. Kalau tuan-tuan nak infak, boleh infak lebih sikit. Sekarang ni tengah buat tangga. Daripada asrama nak naik ke masjid, nak buat tangga madrasah. Ya, belanjanya belasan ribu. Sebab pelajar kadang naik jauh. Naik tangga, tak ada tangga. Kadang naik kat bukit. Tuan-tuan kadang menggelongsor jatuh. Jadi kita buat tangga. Tuan-tuan nak infak bolehlah. Untuk tuan-tuan, untuk ahli keluarga boleh infak. Ya, aku datang sini sebulan sekali. Apa salah kalau setiap bulan tuan-tuan boleh bagi seorang RM10, seorang RM50. Kalau satu hari, kalau sebulan aku minta RM10. Jatuh satu hari tak jatuh RM1 pun. Ya, jangan kudukut punya orang. Faham ya? Kalau tak penuh, cerita ke orang. Masjid ni kudukut punya orang. Faham? Baiklah tuan-tuan, lagi aku minta maaf banyak-banyak seandainya ada tersilap, ya, segi hadis, tersilap segi hukum, tolong perbetulkan, ya, sebab kita ni tidak boleh lari daripada kesilapan. Tidak ada siapa yang hebat pun, yang hebat, yang maha hebat adalah Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut fa ilaikal masir. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami ini bodoh, ya Allah, kau pandaikanlah. Kami ini hina, ya Allah, kau muliakanlah. Berikanlah kami ilmu kasbi dan ilmu laduni, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami ini lemah, ya Allah, kau kuatkanlah. Kami ini banyak dosa, ya Allah, kau ampunilah. Kami ini lalai dengan dunia, ya Allah, kau ingatkanlah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau rahmatilah dan kau berkatilah ibu dan bapa kami, ibu dan bapa mertua kami dan guru-guru kami, ya Allah, dan semua ahli keluarga kami dan anak isteri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah dan berkatilah ahli keluarga kami yang sudah meninggal dunia, mereka tinggal di alam barzah ratusan ribu tahun, ya Allah. Kau luaskanlah kuburnya, kau terangkanlah kuburnya, kau ampunkanlah dosa-dosa mereka, ya Allah. Masukkanlah mereka dalam syurga Jannatul Firdaus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma hatim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.